baik bagi kesehatan mata. Kemudian ada sayur bayam. Bayam itu mengandung zat besi yang baik bagi pertumbuhan. Dan terakhir ada sayur tomat. Sayur tomat itu banyak mengandung vitamin C dan mineral yang baik bagi kesehatan kulit kita. Nah, sekarang coba anak-anak lihat ada gambar sayur apa aja ya di situ. Oke, yang pertama ada sayur sawi. Ada berapa sayur sawinya di situ? Kita hitung ya. 1, 2. Sayur sawinya ada 2. Yang mana angka 2? Kita lingkarin angka 2-nya. Oke, itu namanya angka 2. Selanjutnya ada sayur apa lagi? Itu sayur terong. Ya, sayur terongnya ada berapa ya? Ada 1. Betul, ada 1. Yang mana angka 1? Kita lingkarin angka 1-nya. Oke. Sekarang yang ketiga ada gambar sayur apa ya? Sayur jagung. Oke, ada berapa jagungnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jagungnya ada 5. Kita lingkarin angka 5-nya. Iya, yang ini ya, angka 5. Oke, yang keempat ada sayur apa lagi tuh warna hijau? Itu namanya brokoli. Iya, ada berapa brokolinya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Brokolinya ada 3. Yang mana angka 3? Kita lingkarin dulu angka 3-nya. Oke, yang terakhir ada gambar sayur apa ya? Ada sayur wortel. Betul, ada berapa wortelnya? 1, 2, 3, 4. Wortelnya ada 4. Kita lingkarin angka 4-nya. Oke. Oke, kalau tadi kita sudah belajar berhitung, untuk selanjutnya